Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Android, balik lagi di video ini. Jadi untuk kesempatan di video ini saya akan berbagi kepada kalian semua gimana caranya untuk mendapatkan paket internet murah Telkomsel, yaitu dengan kuota 20 GB harga Rp6.000. Masa aktif 7 hari ya teman-teman. Di sini kalian bisa langsung saja buka aplikasi My Telkomsel punya kalian dan kalian langsung saja klik buy paket. Di sini ada penawaran 20 GB dengan harga Rp6.000, masa aktif 7 hari ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk kalian yang baru datang di video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di bawah video ini jika ada pertanyaan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan videonya. Untuk mendapatkan paket 20 GB dengan harga Rp6.000, kalian cukup ketik bintang 363 bintang 20 ya teman-teman. Nah, di situ nanti akan ada 4G ceria ya. Di sini akan mendapatkan paket 4G ceria dengan 3 GB ya, semua jaringan, dan 17 GB-nya itu kuota 4G ya. Sedangkan untuk masa aktifnya itu dengan 7 hari ya teman, untuk harganya sendiri Rp6.000. Sedikit informasi untuk kalian, paket ini bisa kalian dapatkan jika kalian mendapatkan promo SMS di HP punya kalian ya teman. Dan paket ini juga bisa kalian dapatkan di kartu yang mempunyai usia kartu di bawah 6 bulan ya. Kurang lebihnya sebelum 180 hari ke usia kartu punya kalian, dan nanti kalian akan promo, dan nanti kalian akan mendapatkan promo kuota murah seperti ini. Dan tampilan SMS-nya itu seperti ini ya teman. Jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa langsung saja ketik bintang 363 bintang 20, atau kalian bisa ketik SMS di 5111 dengan mengetikkan kata kunci wow 2 ya. Nanti kalian tinggal kirim saja. Jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan paket promo Telkomsel 20 GB ini ya teman-teman. Di sini saya sudah membelinya ya teman dengan harga Rp6.000. Kita coba lihat, cek ya sisa kuota yang saya beli. Nah, ini dia teman-teman ya, paket internet 4G-nya itu masih sekitar 16 GB, dan untuk paket internetnya itu sekitar 3 GB ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.